Resil adjuster track doser D6R adjusternya. Ini mau kita cuci dulu. Loknya ini mana yuk? Itu loknya sebelah. Ini untuk track frem D6R. Ini yang masih utuh. Ini kita mau resil untuk adjusternya. Ini yang sudah dibongkar. Ini teleskopiknya. Ini yang sudah kita bongkar. Ini untuk adjusternya yang mau diresil. Ini lock teleskopiknya. Ini kita mau bongkar yang satunya lagi. Untuk mengeluarkan piston ini bisa menggunakan grease pump. Itu nempelnya untuk mengeluarkan piston. Itu piston yang baru. Bisa juga kita membuka kunci L-nya. Kunci L. Keluar julap grease-nya. Kenapa aja itu? Ini kita mengeluarkan piston dari adjusternya. Ini kita menggunakan grease manual. Ini kan error-error tuh. Yang itu pada mau di running. Sudah. Update. Untuk memasukkan piston ini tadi, untuk adjuster ini dan lock ini kita lepas agar tidak ada kevakuman. Ini aja sealnya untuk resil. Seal kecil ini di sini. Seal pistonnya di situ tadi. Kalau ini seal untuk buka koper kunci L ini. Nanti kita pasang seperti ini. Dan ini adalah locknya. Lock ini. Lock adjusternya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabat semua. Kalau suka video seperti ini bisa di like, komen, dan juga di subscribe.